Tentang artis dangdut Anisa Bahar yang mengalami kecelakaan di jalan tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Mobil yang ditumpanginya menabrak tembok pembatas jalan. Meski demikian, Anisa Bahar dan keluarganya hanya mengalami luka ringan. Mobil berjenis minibus milik artis dangdut Anisa Bahar rusak berat akibat kecelakaan tunggal di jalan tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara, Selasa siang. Mobil yang ditumpangi Anisa Bahar serta empat keluarganya ini hilang kendali saat berada di kilometer 12 dari Sunter mengarah Ancol. Mobil berplat nomor polisi B1168 KTM itu mengalami kerusakan astroda sebelah kanan dan menabrak tembok pembatas jalan. Meski rusak berat, semua penumpang mobil hanya mengalami luka ringan. Di kilometer 12. Hah? Dia nabrak apa, Pak? Dia lepas kopelnya ini. Lepas apa? Kopel. Oh, kopel. Penumpang ada berapa, Pak? Tahun biasa 5 kan. Tapi ini benar Anis artis ya, Pak? Anisa ya. Bahar. Siapa Pak namanya, Pak? Artisnya, Pak? Anita Bahar sama keluarganya. Tadi ada di sini. Untuk penyelidikan lebih lanjut, petugas Direkt Tol membawa mobil Anisa Bahar ke unit Lakalantas Wilayah Jakarta Utara. Fakih Haitami, Jakarta.